Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Sabur, kita dapat menyambung kelas kita An-Nabiyul Karim Mualliman, Nabi yang mulia, seorang pendidik. Penulis rahimahullahu ta'ala Dr. Fadli Ilahi, wa nafa'na bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, dia menyebut kepada kita bab yang kelima pada muka surat 51. Cepat Amin. Kata dia bab tentang Nabi kita Muhammad menyambut baik setiap orang yang hendak belajar. Setiap orang yang nak belajar jumpa Nabi, Nabi akan ucap ahlan wa sahlan. Nabi akan ucap kepada dia marhaban. Maknanya ucapan-ucapan itu menurut perkataan Arab membawa makna welcome, seronok. Orang tu mai, kita seronok, kita sambut. Kata penulis, dalam sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa baginda menyambut baik siapa sahaja yang mendatangi baginda dengan tujuan menuntut ilmu. Di antara dalilnya adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini. Penulis nak suruh kita tengok beberapa dalil. Ini di antara cara Nabi didik orang. Satu, Nabi SAW menyambut Safwan Al-Muradi radhiyallahu anhu. Imam At-Tabrani meriwayatkan daripada Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu an, dia berkata, dahulu aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di masjid. Baginda bersandak pada pakaian merah baginda. Aku bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang dalam rangka menuntut ilmu. Lantas baginda bersabda, marhaban bi talibil ilmi. Inna talibal ilmi yatahuffahu al-malaikatu bi-ajnihatiha summa yarkabu ba'duhum ba'da summa hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlubu. Nabi kata, selamat datang penuntut ilmu. Sesungguhnya seseorang penuntut ilmu akan dikelilingi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Kemudian sebahagian mereka menaiki sebahagian lainnya sampai ke langit dunia. Hal itu dikarenakan kecintaan mereka, yakni para malaikat, kepada apa yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Kedudukan hadis ini adalah hadisnya yang hasan. Lepas tu penulis ada buat sedikit nota kaki, yang tu kita baca sendirilah. Yang tu dia membahas sedikit kedudukan hadis ni sama ada dia hasan ataupun dia sahih. Dalam hadis ini kita jumpai bahawa Nabi SAW menyambut Safwan radhiyallahu anhu dengan baik tak sekala dia mendatangi beliau dalam rangka menuntut ilmu.
Baginda juga mengkhabarkan khabar gembira kepadanya dengan menerangkan penghormatan para malaikat terhadap seorang penuntut ilmu. Dalam riwayat Al-Hakim dari Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Safwan datang untuk menanyakan sesuatu kepada Nabi. Lantas Nabi bertanya, "Hanya itukah alasan yang mendorongmu untuk menemui aku?" Safwan menjawab, "Hanya itulah yang mendorongku untuk menemuimu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'abshir fa innahu ma min rajulin yakhruju fi talabil ilmi illa basatat lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yaf'alu hatta yarji'a." Nabi kata, maka bergembiralah kerana tidaklah seorang keluar daripada dalam rangka menuntut ilmu melainkan para malaikat akan membentangkan sayap-sayap mereka untuknya sehingga dia kembali, yakni pulang, kerana redha terhadap apa yang dilakukannya. Hadis ini juga dikatakan hadis sahih oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ini yang pertama, penulis kata macam mana Nabi sambut Safwan bin Asal Al-Muradi. Itu cara Nabi, ikhwan. Tapi kita kena tahu satu benda, ikhwan, inilah di antara sunnah-sunnah Nabi yang telah pun hilang daripada alam ini. Hari ini guru-guru dia tak ahlan wa sahlan. Cikgu-cikgu sekolah bila masuk dalam bilik darjah, muka semua com. Budak-budak pun muka sama. Jadi tidak ada ahlan wa sahlan, tidak ada marhaban bikum. Jadi seolah-olah guru macam tidak redha dengan apa dia ajar. Budak-budak pun macam tak redha nak belajar dengan guru yang macam tu. Kadang jumpa selisih tengah jalan pun budak tak tegur cikgu. Mak dia kata, tu bukan cikgu hang. Dia kata, mana punya kamjat. Kamjat lah begitu cikgu. Tidak ada. Sunnahnya telah hilang. Bukan sahaja dalam bentuk guru dengan murid, bahkan juga telah hilang dalam bentuk kita lah, kita orang Islam. Saya mungkin boleh senyum jumpa Ustaz Nan, Ustaz Nan boleh senyum jumpa saya. Tapi belum tentu saya boleh senyum jumpa orang yang saya tak suka. Orang yang kita meluat. Jadi dia main. Kadang kalau kita ni orang yang, kita ni orang yang tak ada apa-apa, lain bab lah, kita nak jumpa orang ni kadang-kadang. Tapi kalau kita ni orang yang ada kedudukan, kita pegang apa-apa jawatan, jawatan besar-besar dalam komen ke, orang main jumpa kita. Kebetulan orang yang main jumpa kita tu orang yang kita, bolehlah kita senyum. Kita senyum bukan kerana kita suka sangat kat dia. Kita senyum kerana post kita itu. Kadang kita pergi pejabat agama, kebetulan nama kita ni ustaz yang kerja pejabat agama tu tak berkenan. Dia tengok-tengok borang tu nama kita, dia tak mau jumpa kita, dia pergi orang lain. Wahai dia ada, tak mau jumpa, tak suka jumpa. Ya. Kadang kita bagi salam pun tak mau jawab. Kerana apa? Kerana dia tak suka dengan kita, bukan pasal kita pernah pinjam duit dia tak bayar. Cuma dia tahu kita subuh tak baca kunut je. Yang tu saja. Kalau berlaku kematian, kita tak buat tahlil. Hatu saja. Bukan pasal kita pernah pergi cucuk tayar kereta dia berlubang. Bukan pasal kita pernah blok dia ceramah tak mana-mana. Dia blok kita dah. Kita blok dia tak pernah. Kita tak pernah buat kerja tu. Tapi dia tak suka kita, Pak Min. Dia tak suka senyum. Jadi itulah sunnah yang telah hilang. Kadang-kadang kita pergi pejabat besar-besar, kita kena berurusan dengan orang besar-besar. Orang yang ada jawatan, dipanggil pegawai. Dia pun reti agama, kita pun reti agama. Kita kata Assalamualaikum, kita tak dengar dia jawab. Dan muka kita pun dia tak mau tengok. Jadi inilah, ikhwan, satu daripada ujian kita, keguguran. Tapi inilah, ikhwan, satu benda yang sangat apa, sangat menakutkan. Seperti kata Syekh Ahmad Al-Askandari ni,
Kan satu benda yang ngeri dia kata. Apa dia? Satu orang kata kepada orang ramai, ittaqullah. Tapi dia tidak ittaqullah. Ini ngeri dia kata. Ngeri pakcik dia ni. Dia beritahu ke orang ada hantu. Dia pergi tempat tu. Pelik kan? Sama ada hantu tu tak ada, dia tipu orang. Ataupun hantu tu ada, dia yang kawan dengan hantu. Pasal tu dia tak takut. Boleh bayang satu orang kata di atas mimbar, ittaqullah. Ayuhannas, ittaqullah. Tak habis dekat tu. Dia habak lagi sepatah. Apa makna takwa? Ya apa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tiba-tiba, ini di antara perintah. Takwa ada syarat wajib dia. Dia ada syarat penyempurnaan dia. Syarat wajib takwa itu kita melaksanakan segala perintah Tuhan. Penyempurnaan dia kita melakukan nawafil. Benda-benda yang disunnahkan. Syarat penyempurnaan kepada takwa meninggalkan yang haram. Itu syarat sah takwa. Meninggalkan yang haram. Sempurnanya meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada yang haram, makruh-makruh tu. Itu kesempurnaan kita akan dapat. Tapi dia kata ittaqullah. Tapi dengar orang dia tak senyum, dengar orang dia buat musuh. Jadi itulah masalah. Masalah ikhwan, masalah. Kalau kita sebagai ulama, lagilah masalah. Kita sebagai ulama ni ada hasad dengki. Yang nak blok ceramah-ceramah orang ni bukan ustaz biasa. Dia kena orang besar-besar. Ada ilmu, ada itu, ada ini. Pasal apa dia tak bagi orang ni mengajar? Pasal apa dia tak bagi orang tu ceramah? Pasal apa? Tak mahu nanti masyarakat keliru. Orang yang dia tak bagi ceramah tu sahajakah mengelirukan orang? Yang duk ceramah ramai-ramai ni semua tak ada siapa kah bagi keliru? Hak duk ceramah ramai-ramai ni. Saya tak bagi dia ceramah sebab dia bawa ajaran keliru. Ajaran apa dia bawa keliru? Ni ajaran yang duk ada ramai-ramai ni tak keliru kah? Tak tahu semalam dia bawa apa? Minta kat pokok. Minta kat pokok. Katalah pokok apa? Pokok okey ke? Pokok apa? Ini tak keliru ke? Dan paling pelik dalam dunia, ajaran macam ni, depa yang paling dahsyat pegang gelaran Ahlu Sunnah. Tak pelik. Ahlu Sunnah tu, Islam itu sendiri, ingat dah balik buku yang kita khatam? Buku apa kita khatam kat sini? Aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Berarti memang kita kata. Nanti balik buka buku tu bab makna Islam. Tengok penulis sebut ta'rif Islam. Yang disebut oleh ulama silam. Dia nakal balik aja. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bihi bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu ta'rif yang dia pakai dalam buku dia. Tarikh itulah yang dipakai oleh Syekhul Islam, oleh pengarang kita Usulussalasah. Sama. Apa dia Islam? Saya tak tahulah sampai kita boleh minta ke pokok. Yang ni nak buat mana ni? Pelik pasal mana? Sampai kita boleh minta ke wali, wali yang dah mati, kita boleh minta pada orang yang dah mati, minta tolong kita hidup, dikatakan boleh, dicari dalil kata boleh, ni makna Islam ni nak buat mana? Apa dia Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Apa makna tauhid? Ja'alahu wahidan. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid. Hanya kepada Allah sahaja kami ibadat. Hanya kepada Allah sahaja kami memohon pertolongan. Kalau hanya kepada Allah kami beribadat, hanya kepada Allah kami minta tolong, hanya kepada Allah. Kepada benda lain boleh minta. Tapi hanya kepada Allah sahaja. Titik. Bukan koma. Titik. Saya makan nasi. Hanya nasi yang saya makan.
Kan beda bagi guru bahasa. Saya makan nasi, tak menafikan makan lauk. Tak menafi ada, ada gambari. Apa itu, Pakcik Din? Udang. Cina panggil apa, Pak Mik? He. He. Ang he. Ang he. Kerekot elok. Ang he. Gambari. Tak menafikan. Kenapa? Kerana ayat dia, saya makan nasi. Tanpa penafian. Tapi kalau hanya nasi yang saya makan, itu dia menafi semua benda. Maknanya dia makan nasi putih. Kuah pun tak ada. Kita dengan Allah, hanya kepada Allah sahaja saya sembah. Hanya kepada Allah sahaja saya minta. Minta tolong. Habis pokok mai kat mana? Tawassul. Nak tawassul. Nak tawassul apa, ikhwan? Mestilah tawassul apa yang Nabi ajak. Dia panggil masyru', bukan mamnu', yang dibenarkan. Tawassul pada orang hidup. Hadis begitu jelas kita baca tentang cerita siapa, Pakcik Din? Cerita ahli syurga yang duduk di Yaman. Siapa nama dia? Uwais Al-Qarni, kan? Terkenal dengan nama Uwais Qarni. Tapi Nabi Sayyidina Umar tunggu dia, kan? Nabi kata, kalau hampa ni ada masa, Nabi kata, kalau hampa ni ada masa, ini istata'ta, kalau hampa ni ada kemampuan, Nabi kata, jumpa dia, ini istaghfiralaka, suruhlah dia beristighfar untuk untuk engkau kepada Allah, kerana dia sangat terkenai di langit. Kalau dia bersumpah, Allah akan terima sumpah dia. Dia punya biru kebaikan dia pada mak dia dahsyat, Nabi kata, terkenai. Dia ada sakit, dia pernah sembuh, parut di badan dia tak pernah hilang. Dia berjalan, dia daripada ahli Yaman. Jumpa dia minta doa. Tapi itu dalam kisah apa? Uwais masih hidup. Bukan Uwais dah mati, bukan Umar pergi jumpa kubur Uwais. Kita nak baca doa tawassul. Ya, tawassul dengan ibadat amal salih yang kita buat. Amal salih yang kita rasa dia sangat paripurna, murni, utuh untuk dipertaruhkan di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah bersedekah, saya rasa ni sedekah saya yang paling ikhlas, ya Allah. Saya taruhkan dia, ya Allah. Tolonglah saya dengan keikhlasan itu. Itulah yang ada. Lagi nak tawassul ke mana? Tawassul dengan nama-nama Tuhan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah kata fad'uhu biha. Pakai nama Allah, seru Allah. Ya Hanan, ya Hakim, ya Alim, ya Fattah, ya Ghani, ya Razak. Panggillah nama Allah, minta. Pokok ni ya Mawar, ya Ros. Tak ada ni Alikin, sekuntum mawar merah. Itu Alikin, bukan tauhid. Asas agama itu apa dia? Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah. Itu menyerah diri pada Allah dengan jalan tauhid, yakni menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, tidak ada yang lain, dengan ketundukan dan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dalam masa yang sama dia berangkai dengan apa? Iaitu membebaskan diri daripada syirik dan ahli-ahlinya. Itulah Islam. Jadi kalau itu yang kita pegang, macam mana kita nak pergi ke kubur orang mati nak minta tolong kalau hanya Allah sahaja yang kita jadikan tempat na'bud dan nasta'in? Ustaz Nas selalu sebut, kan, apa, wa iyyaka iyyaka na'budu wal quburu nasta'in. Takkan nak tukar? Takkan nak tukar. Jadi akidah kita itu akidah yang jazam. Akidah pasal itu dipanggil akidah. Aqaid, perkataan plural. Dia lebih tinggi sikit daripada yakin, tapi di bawah makrifat, perkataan dia akidah. Apa maksud yakin? Yakin ni yakin betul. Yakin betul lah. Tapi bila kata akidah, dia tinggi sikit daripada yakin. Benda yang tak dapat dihilangkan, tak dapat diragukan lagi dah. Dia tersimpul mati. Walaupun benda yang dia yakin tu dia tak nampak. Kalau benda tu dapat diubah, orang datang, orang dapat ragukan, maka hilanglah keyakinan. Pasal itu dalam akidah, dia mesti ada jazam.
Betul? Dia kena jazam, dia kena tetap, simpul mati, tak dapat diubah dah. Tinggi dia, duduk pada martabat lebih tinggi daripada yakin, duduk di atas tinggi. Sampai pada tahap akidah ni boleh membuat orang itu seolah-olah ma'rifah. Apa dia? Nampak dengan biji mata apa yang dia yakin. Syurga kita tak nampak dengan mata, betul? Tapi ketika diceritakan nikmat syurga, keyakinan kita itu tinggi. Kita seolah-olah tersenyum macam macam nampak kerana kita membenarkan adanya syurga. Orang tengok Kaabah macam dia dengan orang tak tengok Kaabah, ada beza tak? Orang tak tengok Kaabah, dia yakin ada Kaabah. Tapi orang yang tengok Kaabah ni, dia katakan makrifat dengan Kaabah. Biji mata dia nampak. Jadi ada dia punya apa? Cara memandang, cara masuk dalam hati. Maka kita berakidah, tinggi keyakinan kita, tinggi. Dia bukan syak, dia bukan waham, dia bukan zan, dia bukan ragu, na'udzubillah. Dia berada pada level yakin, apa yang tak dapat diragukan lagi. Dan dia tersimpul mati, jazam. Kita dengan apa yang Allah janjikan, seolah-olah melihat kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran la ilaha illallah, bahawa hanya Allah diibadahi, bukan benda lain, bukan benda lain. Dan apa-apa yang menjadi syirik ini, kita kena bara'ah. Bara', melepaskan diri, tak boleh ada hubungan. Bara'atu minasyirki. Apa dia syirik? Meletakkan tandingan bagi Allah. Na'uzubillah kalau dia pergi lebih daripada Allah. Sekutu, sandingan Allah, sandingan Allah, letak sebelah. Tak boleh, tidak ada. La syarikalah, wahdahu la syarikalah. Allah itu Esa, la syarikalah, tidak ada, tak ada sekutu. Itulah tunjang Ahlu Sunnah. Tiba-tiba Ahlu Sunnah di akhir zaman ni digegarkan dengan pengakuan-pengakuan yang tak masuk akal. Boleh minta kepada pohon, boleh minta kepada orang mati, boleh komunikasi dengan orang yang mati, boleh selak terai tengok Nabi, tanya soalan, sedangkan Nabi dah wafat. Sedangkan itu hadis yang kita Ustaz Nam baca dalam bab apa, Ustaz Nam? Dalam bab wuduk, yang di akhirat Nabi nak bagi minum kepada segolongan orang kan, malaikat kata kepada Nabi, jangan, jangan bagi dia, dia bukan umat kamu. Nabi dia kata, ummati, ummati. Malaikat kata, bukan, dia bukan umat kamu Muhammad. Dia pun dah menukar seluruh agama ni lepas kau mati Muhammad. Dia bagi pelingkup dah agama dalam diri dia. Apa Nabi kata? Suhaqan, suhaqan. Lagu tu ke hampa buat? Nabi kata, kalau lagu tu binasa lah hampa. Apakah isyarat hadis tu? Isyarat hadis tu pakcik, dia Nabi tak tahu apa yang berlaku dalam dunia setelah baginda wafat. Kalau baginda tahu, tak perlulah malaikat kata, jangan Muhammad. Maka Ahlu Sunnah di akhir zaman digambarkan boleh jumpa Nabi, jumpa di Yaman lah, jumpa di sana lah, jumpa di sini lah, selak terai lah, selak pintu lah. Itu menunjukkan Nabi masih berurusan dengan dunia ni, dan Nabi tahu. Takkanlah Nabi, kita selak terai jumpa Nabi, takkanlah nak tanya sepatah tu benda lain, tak mau tanya. Saya ingat saya tak fikir, kalau saya dapat jumpa Nabi nanti habak, ya Rasulullah, kecil mana dia pernah duduk naik ni, macam mana ubat dia habak, saya duduk buat kelas sana kelas sini penat, ya Rasulullah, tenaga pelan korang, boleh tak bagi ubat kuat sikit, ni semuanya saya buat kerana Allah, ya Rasulullah. Takkanlah kita nak sembah hanya nak tanya tu, tak ada lah, tak ada pasal. Kita jumpa doktor pun, doktor kita kenal sembang panjang. Bukan kata doktor sembang lagi, ustaz mengajak manalah ni, sembang lagi, wah itu bukan kes ubat. Tapi dibodohkan umat, dibodohkan umat, itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan umat memiliki pemikiran yang tak terbuka, mengakui itu aliran Ahlu Sunnah. Maka eloklah kita ucap bila kita dengar cerita ini, apa yang diucap oleh Abdullah bin Mas'ud ketika tragedi di Mina kan,
Dia berkhabarkan kepada dia Sayyidina Uthman semayang 4 rakaat di Mina. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata awak dia buat 4. Dia kata awak doa. Nabi buat doa. Setiap yang tak ikut Nabi, itulah kehancuran. Kehancuran. So, akidah kita. Kita yang kata apa? Nabi menyebut tentang umat dia akan berpecah menjadi 70. Umat dahulu berpecah 72. Betul? Bani Israel. Nabi kata, 71 itu ke neraka, yang satu itu ke umat dia akan berpecah jadi 73. Semua Nabi kata kulluhum finnar illa millatin wahidah, kecuali satu. Yang satu tu pula, dua tiga riwayat Nabi sebut, satu riwayat Nabi sebut mereka itu al-jama'ah. Satu riwayat lain Nabi sebut ma'ana alaihi wa ashabi, mereka satu jamaah yang ikut aku dan para sahabat aku. Oh, subhanallah. Jadi ngeri di akhir zaman ni. Di akhir zaman ni kacau. Kacau di akhir zaman ni, banyak kacau. Jadi itu tidak benar. Maka kita bila orang datang mengaji, kita kena kata ahlan wa sahlan. Yang kedua, Nabi SAW menyambut utusan daripada Bani Abdul Qais. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Lamma qadima wafdu Abdul Qais 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala marhaban bil wafdi alladhina ja'u ghayra khazaya wala nadama." Faqalu ya Rasulullah inna hayyun min Rabi'ah wa bainana wa bainaka mudhar wa inna la nasilu ilayka illa fi syahril haram famurna bi amrin faslin fanadkhulu bihi al-jannata wa nad'u bihi man wara'ana faqala arba'un arba'un aqimu as-salah wa atu az-zakah wa sumu ramadan wa a'tu khumus ma ghanimtum ولا تشربوا في الدباء والحتم والحنتم والنقير والمزفة. Tak sekala utusan daripada Bani Abdul Qais tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, selamat datang delegasi yang datang tanpa adanya penghinaan, penyesalan. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kami berasal daripada perkampungan kabilah Rabi'ah, sedangkan di antara kami dan engkau dipisahkan oleh kabilah Mudhar yang masih kafir. Kami tak dapat mendatangimu kecuali pada bulan haram. Pasal apa? Kalau luar daripada bulan haram, kabilah Mudhar akan sekat mereka perang dengan mereka. Dia pun nak keluar daripada kampung depa tu, dia pun kena jumpa kampung Mudhar. Geng ni duk, geng ni semua geng lanun. Dia pun ni hanya hormat bulan haram. Maka kami ambillah kesempatan bulan haram ni mai jumpa pada kamu ya Rasulullah. Kami tak dapat mendatangi kamu kecuali pada bulan haram. Kerana itu ajakkanlah kami sesuatu perintah yang jelas sehingga kami dapat masuk kerananya, sehingga kami dapat masuk syurga kerananya. Dan dapat mengajak penduduk kampung kami untuk mengerjakannya. Lalu baginda bersabda, ada 4 perintah dan 4 larangan. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, dan serahkanlah 1/5 dari harta rampasan perang kalian. Janganlah kalian minum daripada bencana, daripada dubba, daripada hantam, daripada nakir, dan daripada muzaffat. Maka dia bagi penjelasanlah di bawah tu, apakah yang dimaksud daripada bencana dubba itu, yang dibuat daripada labu manis. Maksudnya adalah buah labu yang sudah kering. Tak usah minum air daripada labu yang macam tu. Lepas tu tembika berwarna hijau ini, tembika yang dibuat daripada tanah. Dia berambut, berbulu. Bencana yang dibuat daripada pohon kurma, dilubangi sehingga dijadikan sebagai wadah.
bencana yang terbuat daripada bahan yang dilapisi dengan sejenis tar. Maka dia bagi tahu, ini tak sahlah persimpan air dalam bekas-bekas lagu tu, dan kalau kita minum air daripada situ pun tidak ada faedah, maka tidak ada faedah kita buat tempat simpan air daripada benda-benda itu. Jangan. Penulis tidak berhajat untuk menjelaskan apa ini semua, tapi penulis nak bagi tahu ini sahaja. Apa dia, dalam hadis ini kita mendapati bahawa Nabi SAW menyambut dengan baik orang-orang yang mendatangi beliau dalam rangka bertanya mengenai beberapa urusan agama. Mengenai syarah hadis ini, Imam Abi Jamrah berkata, lafaz marhaban artinya kalian mendapat sambutan yang lapang. Hadis ini mengajar kepada kita agar memberikan ketenteraman kepada tamu yang datang dengan syarat apa yang mereka dengan syarat apa yang membuat mereka tenteram itu sesuai dengan keadaan tuan rumah. Tujuannya agar tetamu tersebut tidak berharap melebihi apa yang dimiliki oleh tuan rumah. Hal itu mengingat sambutan dan kelapangan yang disampaikan oleh Nabi SAW nyata adanya, baik secara fisik maupun secara substantif. Apa dia? Bahasa orang putih kan? Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, hadis ini mengandung dalil disunahkannya memberikan ketenteraman kepada orang yang datang. Seperti yang berkali-kali dicontohkan Nabi SAW dalam hadis Ummu Hani, disebut selamat datang Ummu Hani. Dalam kisah Ikrimah bin Abi Jahal, disebut selamat datang pengendara yang hijrah. Dalam kisah Fatimah radhiyallahu anha disebutkan selamat datang puteriku. Dan semua itu dinyatakan, diriwayatkan secara sahih dari Nabi, daripada Nabi SAW. An-Nasa'i meriwayatkan daripada hadis Al-Asim, Asim bin Bashir Al-Harisi, daripada ayahnya Bashir radhiyallahu an, bahawa ketika dia masuk lalu menyampaikan salam kepada Nabi, Nabi SAW bersabda kepadanya, selamat datang dan semoga keselamatan tetap atasmu. Penulis kata, di antara faedah lain yang terdapat dalam hadis ini, yang pertama, salah satu cara Nabi menjelaskan suatu permasalahan adalah memaparkan secara global terlebih dahulu, baru menjelaskannya secara terperinci. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi. Hal tersebut disebutkan oleh sabda Nabi, ada empat perintah dan empat larangan. Kemudian beliau menerangkan secara terperinci. Kaitannya dengan hal ini, Imam Ibn Munayyir berkata, hadis ini mengandungi dalil bahawa perkataan yang fasih adalah perkataan yang bersifat umum di awal, lalu diperincikan. Kerana mulanya Nabi bersabda kepada mereka secara umum, kemudian baginda memperincikannya. Hikmahnya, kaedah ini adalah bahawa perkataan yang bersifat umum memberikan suatu informasi awal tentang apa yang akan disampaikan. Dan itu dapat menarik perhatian untuk mengetahui lebih dalam tentangnya. Cara seperti ini tentu lebih dapat menyentuh hati dan manfaatnya jauh lebih besar. Yang kedua, sebagaimana disebut oleh Imam Ibn al-Munayyir, hadis ini juga dijadikan bukti kefasihan ketinggian bahasa Nabi. Beliau mampu menuntur secara singkat namun syarat dengan makna informasi yang akan disampaikan. Utusan daripada Bani Abdul Qais menanyakan tentang minuman, padahal minuman itu cukup banyak. Seandainya beliau menyebut semuanya, semuanya berikut sifat-sifatnya, nescaya memerlukan waktu yang lama. Akan tetapi beliau hanya menyebut wadah-wadah tertentu sahaja. Seakan-akan yang beliau katakanlah adalah semua minuman adalah halal, kecuali minuman yang diperas ke dalam wadah-wadah tersebut.
Semua ini tersirat dari sabda beliau. Aku diberi jawami'ul kalim. Yakni ucapannya singkat namun sangat maknanya. Ini kes yang kedua penulis nak bawa pada kita ikhwan, bagaimana Nabi sambut setiap orang. Orang tanya soalan pun dia akan sambut cara Nabi mengucapkan ahlan wa sahlan kepada orang. Yang ketiga, kata penulis, Nabi menyambut beberapa orang berasal daripada Bani Amir, Imam Ibn Abi Shaybah dan Imam Ibn Hibban meriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an. Dia berkata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min Bani Amir. Faqala man antum? Faqulna min Bani Amir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, marhaban bikum antum minni. Kata Abu Juhaifah, aku berserta dua orang laki-laki daripada Bani Amir mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, siapakah kalian? Kami menjawab, kami daripada Bani Amir. Lalu baginda bersabda, selamat datang, kalian termasuk dari golongan aku. Dalam hadis ini kita jumpai bahawa Nabi menyambut baik ketiga orang mendatangi beliau. Alangkah bahagianya ketiga orang tersebut. Itulah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik kurnia yang besar. Pasal apa ikhwan? Pasal Nabi puji kaum ni. Nabi kata, hampa daripada aku. Besarlah dia pun dapat. Terus penulis baca doa. Dia kata, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk bisa menemani Nabi-Mu di syurga kelak. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengkabulkan doa. Dengan Nabi sebut kepada dia pun ni, marhaban antum minni. Penulis sebab dia terasa, ya Allah, betapa besarnya dia pun ni. Nabi kata, antum minni, hampa daripada aku. Terus dia kata, ya Allah, janganlah kami terhalang menjadi teman Nabi engkau dalam syurga, ya Allah, tolonglah. Imam Ibn Hibban meletakkan hadis ini pada bab pujian Nabi. Pujian Nabi, Nabi pilihan kepada Bani Amir. Subhanallah. Apakah faedah hadis ini? Di antara faedah lain yang dapat terdapat dalam hadis ini adalah Nabi terlebih dahulu bertanya kepada orang-orang yang ziarah beliau untuk dapat mengenal siapa mereka, sehingga beliau dapat menempatkan mereka sebagaimana semestinya. Memang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat beliau agar menyambut baik setiap orang yang datang kepada mereka untuk belajar. Imam Ibn Majah meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayatiikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqnuhum. Qultu lil hakam maqnutuhum qala 'allimuhum. Akan datang kepada kamu beberapa orang dalam rangka menuntut ilmu. Jika kamu melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang, selamat datang bagi orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buatlah mereka gembira. Aku, yakni Muhammad bin Haris Ar-Rashid Al-Misri, perawi hadis, bertanya kepada Hakam bin Abdah, perawi hadis, apa maksud buatlah mereka redha? Hakam menjawab, maksudnya Nabi kata, ajarilah mereka sampailah depa boleh redha dengan apa yang Tuhan tentukan kepada mereka. Penulis bawa di bawah bab ini tiga hadis ikhwan untuk menunjuk kepada kita bagaimana Nabi menggunakan kaedah untuk menyambut setiap orang yang datang nak belajar. Bab yang keenam ni ikhwan, bab yang keenam ini penulis bawa pada kita, itu Nabi mendekati orang yang diajak berbicara. Nabi tak bercakap mengenai pada jarak jauh. Nabi mendekati dia.
Nabi nak dia sembang secara heart to heart. Dulu ada gambar tu, heart to heart. Apa berlakon saya lupa dah. Heart to heart. Nabi tak mau hat Nabi sampaikan itu dengar di telinga dan keluar kot telinga. Nabi nak biar dengar kot telinga, jatuh dalam hati. Tapi kita tengoklah akhlak Nabi kita, ikhwan, yang kita sambut tiap-tiap tahun ni maulud Nabi. Kita tengoklah akhlak dia macam mana. Dan lepas tu kita tengoklah pula yang berlaku di keliling kelalang kita ni macam mana. Macam mana? Apa yang jadi? Dan paling dahsyat, kita kena tengok apa dia, ikhwan, kita macam mana. Ustaz Nan, dengan izin, bolehkah saya ulang sikit apa yang saya sebut kemarin? Boleh, ya? Eh? Ustaz Nan sejuk. Eh. Malah dah larita lagi teruk. Habis sejuk pun Datuk jumpa Ustaz Nan, Datuk happy. Ustaz Nan telah melingkupkan Datuk tu. Tapi saya fikir Datuk tak tengok kau kuliah malam ni. Kalau tengok pun saya kata tu bahasa Penang, Datuk, jangan ambil hati. Ikhwan, saya nak ulang satu benda saya sebut semalam, iaitu perkataan murid. Murid. Al-muridu. Murid. Kita panggil murid lah. Bahasa kita murid kan. Arab kata murid. Dalam ilmu tazkiyah, murid dia ada makna lain. Murid. Kita kata murid-murid, kita faham kan? Murid ni maksud dia apa? Penuntut ilmu. Pelajar lah. Tapi dalam ilmu pembersihan jiwa, murid pun makna pelajar juga. Tetapi bila dia sebut murid, bukan semua murid itu murid. Bukan semua murid itu adalah murid. Dan demikian juga, bukan semua alim itu adalah alim. Bukan semua pelajar itu adalah pelajar. Bukan semua guru itu adalah guru. Maksudnya apa dia? Satu orang untuk mendapat barakatul ilmi, berkat ilmu, dan satu orang untuk mendapat apa? Fadilat yang ada di dalam majlis ta'lim itu, orang itu mestilah seorang yang murid. Murid. Saya fikir lebih kurang dalam 20 tahun yang silam, 20 tahun yang silam, 20 tahun ke lebih, 22 tahun silam. Dulu saya kalau buat kuliah, nanti ada dua orang special brand. Dia rajin main. Seorang saya ingat dah meninggal, seorang lagi duduk ada pasal saya terserempak. Dan dia kenal saya lagi. Dia bagi salam. Dia sekampung dengan Ustaz lah. Nama dia pun saya ingat lagi. Apa petani ruk tu, tingkat tiga ke tingkat berapa. Dia special brand dalam hal ehwal politik ni lah. Dulu saya berceramah lebih kurang 20 tahun silam, saya tetap blacklist. Tapi bukan kerana saya mengajak Riyadhus Salihin, tapi kerana saya banyak gasak kerajaan. Betul-betul dia kan? Saya banyak bercakap pasal hukum hudud kan? Banyak segasak kerajaan, bukan balun, gasak. Jadi saya blacklist. Kerana dulu esko agama, dulu semua orang politik yang mereka ini manusia, tetapi roh mereka parti mereka. Sampai hari ini pun samalah juga, orang politik duduk tak mana pun lagu tu lah. Saya selalu kata, bila kita, mereka pergi kelas-kelas saya macam ni, masa tu di Kampung Rawa. Kampung Rawa masa tu top, Masjid Kampung Rawa di bawah pentadbir apa. Bukan banyak apa, Pak Kok. Ha, Pak Kok dengan seorang lagi Johari. Partner Pak Kok kan. Nanti buat panggil-panggil. Dan dulu Masjid Kampung Rawa kira dahsyatlah dalam Pulau Pinang. Sekitar 20 tahun silam. Masa tu saya pun tak kenal lagi Ustaz lah. 20 tahun silam. Saya nanti kata kita mai mengaji ni mai elok-elok supaya Allah bagi pahala. Dan saya kata special brand yang main rakam saya masa tu, memang dia pemain nak rakam. Main nak rakam. Dan dia petunjuk ke saya rakaman-rakamannya dia apa? Dia buat masa saya dipanggil itu. Dia petunjuk balik.
saya tanya, mak mai tu memang nak buat kerja ni? Kami dalam tugas, kami dalam tugas mana lebih mengaji? Dalam tugas kena buat tugas. Habis saya pergi sembahyang di masjid, pergi sembahyang tu kerana duty. Dalam tugas kami tu kena pergi sembahyang di masjid ni. Arahan. Kami pergi sembahyang tu kerana arahan. Tak kalau kami boleh sembahyang tak mana-mana pun. Tempat kami pun ada surau. Jadi pasal apa kami sembahyang di situ dan kami duduk kuliah ustaz selama tu? Kerana itu dalam tugas. Saya kata pergi itu kerana tugas. Pergi itu kerana tugas, kami kena rakam. Dia kalau tak rakam, dan pergi itu memang rakam tu balik nak tapis, nak tengok yang salah yang mana. Baru boleh buat kes. Oh, dahsyat lah. Maka bila kita, kalau tengok balik ulama-ulama kita tulis buku, rupanya benar. Murid, seorang yang nak duduk pada platform yang tadi kita baca, Nabi sebut ahlan wasahlan. Nabi kata apa? Malaikat buka sayap kat kita, malaikat redha dengan kita, malaikat bertindan-tindan, mak kita diampun, dosa kita diampun. Ini semua ikhwan, bukan semua orang dengar majlis ilmu tu dapat. Dia mesti seorang murid. Dan ini juga diulang oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Bukan semua orang dapat. Jadi yang saya nak kata ni apa dia? Saya nak kata ni semoga kita dapat. Kita kena dapat. Ha? Hak tak dapat tu, semoga itu bukan kita. Bila sebut murid ni siapa dia? Bila kata seorang murid, seorang pelajar tu siapa dia? Ialah huwa. Dia adalah man arada at-taqarraba ilallah bi islahi halihi wal istiqamati ala siratihi. Itu dia seorang murid. Iaitu seorang yang masa dia pergi belajar, dalam hati dia apa? Dalam hati dia, benda yang dia belajar tu dia nak jadikan dekat diri dia dengan Allah. Artinya dia ada niat belajar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Macam saya bagi contoh tadi, pengalaman saya tadi, special brand tu semua, mereka datang bukan dengan niat nak mendekatkan diri kepada Allah. Mereka belajar based on duty. Itu kerja dia. Dan saya tanya, kalau hari cuti tak pergi kuliah, cuti tak pergi kuliah, nak pergi buat apa? Itu tak duty. Dia siap sana. Subhanallah. Rupanya kita ni kena datang dengan ilmu ni dengan niat seorang murid. Orang yang nak ambil khazanah Al-Quran, khazanah sunnah ni, manhaj yang benar ini, manhaj yang suci ini, kita nak jadikan dia kedekatan diri kita pada Allah. Jadi kalau kita tak ada niat itu, selama-lamanya ilmu jatuh dalam hati kita, ilmu yang masuk ke telinga tak akan jatuh dalam hati. Dan kalau dia jatuh dalam hati, dia tak lama. Dia akan bergolek keluar. Kemudian, bi islahi halihi. Dia nak mengelokkan kesemua keadaan dia. Keadaan dia yang zahir, keadaan dia yang batin, jiwa, raga dia, dia nak bagi elok. Wal istiqamati ala siratihi. Dan dia istiqamah di atas jalan itu. Maka dia seorang murid. Dia lah murid, dia lah pelajar yang betul. Kerana itu seorang murid, seorang yang ada niat nak mendekatkan diri pada Allah. Dan dia ada adab. Dia jaga adab dia dengan Allah dan adab dia terhadap niat dia itu. Dia tidak rosakkan niat dia. Bila dia tengok niat dia nak dekat diri pada Allah tu lencong, dia cepat-cepat mengelokkan balik niat dia. Jadi murid nak dapat niat lagu ni, pertama niat itu asal daripada diri dia. Tetapi niat itu, niat yang asal daripada diri dia itu akan tumbuh dengan baik itu daripada siraman guru dia. Guru yang menyiram. Kenapa? Gurulah yang selalu akan bagi tahu pada dia niat lagu ni tak betul, niat lagu ni tak betul. Fadilat niat ikhlas lagu mana, fadilat niat yang sonsang apa? Buruknya niat yang sonsang macam mana? Gurunya akan membajakan niat dia itu. Maka murid, diri seorang pelajar, dia akan jaga diri dia, jangan bagi lari niat dia. Kerana itu dia tak akan buat semua benda yang boleh melarikan niat dia. Dan dia seorang yang sangat mementingkan adab.
adab dia dengan Tuhan. Kenapa? Kerana niat dia untuk Tuhan. Dia akan jagalah adab dia dengan Tuhan. Dan dia akan jaga diri dia istiqamah di atas jalan itu. Dia istiqamah. Istiqamah atas niat dia yang betul. Dan dia juga seorang yang sentiasa berhubung dengan mursyid dia. Mursyid ni guru dia. Guru ni siapa-siapa pun boleh. Bukan guru orang yang mengajak ni saja. Kawan-kawan. Kawan-kawan yang boleh bagi nasihat, bagi bimbingan. Kan kita duduk mengaji lagu ni kan? Kita kawan-kawan, kita duduk sebelah. Kita tegur kawan kita. Lepas kuliah, balik sekali kita tegur. Eh, aku tengok hang lama dalam kuliah, menghimpun lagi kerak daripada tengok kita. Tak, dia kata, dah aku duduk share dengan orang. Share pun jangan sampai kita lupa. Share boleh share lah. Ni share, semua share dengan orang, tak share dengan diri sendiri. Dia tegur. Itulah mursyid. Maksud dia apa? Seorang yang mendidik. Dia didik diri dia. Dia didik kawan dia. Didikan itu, asuhan itu lebih kepada jiwa dia. Niat dia tak lari. Istiqamah dia tak lari. Peradaban dia tidak hilang. Maka, kerana itu, bila kata seorang murid itu ada niat mendekatkan diri pada Allah, akan terbatallah semua orang yang tidak meniatkan diri dia untuk didekatkan pada Allah. Dia mungkin dapat ilmu, tapi dia tak akan mendapat fadilat-fadilat yang dijanjikan dalam hadis tadi. Pasal itu Nabi kata, marhaban bikum tadi. Ucap marhaban, Nabi ucap kepada orang yang memang nak belajar. Kan Nabi tanya dia, hang mai tujuan apa? Dia habak, ya saya nak belajar. Nabi kata, kalau betul itu saja niat hang, Nabi kata, subhanallah. Nabi kata, fa'abshir, hang patut gembira. Kerana tak ada orang yang keluar daripada rumah dengan niat macam ni. Sejak daripada hang keluar rumah, malaikat telah pun membuka sayap dia. Lindung hang. Pasal apa? Malaikat redha dengan niat hang. Redha dengan apanya hang belajar. Redha ke mana niat hang. Sehinggalah hang balik ke rumah, malaikat mendoakan hang. Jadi kalau niat ni semua tak ada, maka kita tak dapat lah. Sayanglah. Sayanglah. Jadi biarlah kita jadi seorang murid, benar-benar murid. Siapa dia? Itu seorang yang mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu dia belajar tadi, dia nak mengislahkan seluruh keadaan dia, membaikkan. Dia nak repair keadaan jiwa dia, keadaan fizikal dia. Dan dia istiqamah di atas jalan itu. Dan satu, last. Seorang murid dan dia belajar, mata pelajaran apakah yang paling penting dia belajar? Mata pelajaran sangat penting kat dia. Pasal ini akan menentukan dengan tajuk itu, seorang yang nak mendekatkan diri pada Allah dengan ilmu dia tu. Apa dia? Dia belajar. Dia mesti nampak kian hari dia belajar, sifat kekurangan dan kefakiran itu adalah sifat dia. Mesti dia nampak. Dia kurang dan dia fakir. Jangan sampai dia nampak dia lebih. Aku duduk belajar titik malam ni, hanya aku tak tahu apa lah. Oh, dah sihat. Itu menunjukkan dia nampak dia, dia ada. Kena nampak kita ada kotor. Jiwa kita kotor, tak terurus lagi, tak bersih lagi. Kena nampak. Kerana kita kena tahu, aslu kulli maksiatin, asal bagi maksiat, apa dia? Apabila kita nampak kita lebih. Asal bagi maksiat. Satu ghaflah, satu syahwah, kita redha daripada diri kita sendiri. Syahwatan syahwah ar-redha an-nafsihi. Dia wujud rasa redha, rasa puas hati dengan kedudukan kita. Saya dah belajar, saya dah hafal, saya dah tahu apa lagi saya mahu. Kadang-kadang penyakit ini melimpa kita. Kenapa saya nak duduk kuliah dia? Saya dah tahu dah semua ni. Apa lagi saya nak buat? Saya dah tahu. Takkanlah buat semayang nak mengaji lagi kot. Itu adalah aslu maksiat. Asal bagi maksiat dalam hati. Kerana itu, selalulah kita mendapat aifah daripada Allah. Aifah, pelindungan daripada Allah. Allah lindung kita. Supaya asal kejahatan itu tidak bertapak dalam diri kita.
InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita masuk bab ke-6. Nabi mendekati orang yang diajak berbicara. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.